Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi kan di game Cimeralan ya kan. Di sini saya akan membagikan tips ya untuk kalian cara menyelesaikan Spirit ORB Stove 2 ya. Nah, siapkan waterproof ya terlebih dahulu ya. Kemudian itu yang beku ice piece ya satu. Nah ini mah bebas mid, yang penting mid gitu ya. Kita lihat ya di craft, nggak mesti jamurnya warna yang biru tuh, nggak mesti. Jadi yang penting ada bacaan mushroom tuh, dapat kan mushroom broth. Nah ya kan, kita coba lagi ya kan. Tapi ini kita lihat lagi ya, input apa ini ya, saya acak coba ya apakah jadi. Kita lihat ya, penempatannya enggak berurut. Nah ternyata enggak jadi kan, acak ya, jadi harus berurut. Coba input. Nah kemudian S-piece input lagi ya, kemudian mid the craft. Kita lihat, nah, jadi kan dua ya, alhamdulillah. Kita langsung aja di receiver, chat lancar langsung ya, serombot ya. Nah selesai juga. Oke, ini langkah pertama ya kan. Jadi simak baik-baik video ini, ntar lanjut ke langkah selanjutnya. Nah ini langkah kedua ya, langkah berikutnya ya. Di sini langsung aja cari namanya mushroom, waterproof mushroom. Nah itu yang sebelah kanan bawah. Nah lokasinya di mana bang? Lokasinya di atas ya. Tarik tuh, lihat ada kotak-kotak di sebelah kiri kanan atas, sebelah kiri atas tuh ya ada kotak. Nah kemudian chat teleport PVP. Nah ya, kita langsung ke lokasi, nggak mesti harus di salju ya kan, nggak mesti. Di sini juga dapat ya waterproof mushroom jamur ya, dan nggak mesti juga warna biru ya jamurnya tuh, karena susah itu mendapatinya ya. Alhamdulillah bisa ini karena saya hoki ini ya resepnya, alhamdulillah ya. Ya kita lihat dapat waterproof mushroom ya, cari lagi tuh, ikutin patch-patchnya ya yang deket-deket aja tuh, 5 detik oh jaraknya. Nah kita lihat dapat lagi enggak, dapat lagi alhamdulillah waterproof mushroom ya. Kita lihat lagi, cari yang dekat ya kan. Oh ya, jangan deket-deket monster tuh ya, kita bisa gulat nih, bisa berantem nih. Tunggangan saya nih, macanya nih, leopardnya. Jauhin rada dikit lah, atau kalian lebih cepat cutteringnya ya, ngambil jamurnya lebih cepat. Jadi biar nggak gulat itu si leopardnya sama momon lain. Oke, nge-patch lagi deketin ya, cari yang deket-deket aja, cari yang ada, yang nggak ada si momonya kan. Kalau ada momon rada repot ya kan, karena bisa kulit nih leopardnya, kita juga bakal kena gitu ya. Oke lanjut. Nah ini langkah ketiga ya kan, langkah terakhir untuk mendapatkan atau membuat stove. Bahannya dulu ini ya, waterproof mushroom broth sama grit feed sama apa tadi tuh yang satunya, oh ya grillet sama mushroom ya, grillet mushroom sama mushroom broth ya, itu bahannya dua. Grillet mushroom membutuhkan 10 tadi kalau nggak salah,
Kalau mushroom broth 5 ya. Jadi tinggal mushroom broth ini saya lagi bikin ya. Nah, sisanya segitu ya. Jadi simak baik-baik ya kan video ini, karena ini saya jelasinnya pelan-pelan ya biar kalian mengerti, karena ini game susah, lumayan susah bagi saya ya kan ini, karena ini nyari sendiri gitu questnya. Oke, di sini saya larinya pelan ya kan, karena belum dikasih makan nih karakternya. Oke, menuju spirit ORB ya. Nah, di sini klik spirit ORB. Nah, aktif ya. Udah memenuhi syarat, craft udah, stuff udah, home level 8 udah. Nah, udah memenuhi syarat mushroom bot ya. Grillet mushroomnya 25, mushroom botnya 5. Nah, selesai ya kan. Jadi itu saja kan video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.